Selamat pagi murid-murid kelas 1. Apa kabarnya kalian hari ini? Pasti baik-baik saja ya. Masih semangat belajar dari rumahnya. Hari ini kita akan belajar PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Sudah siap ya kalian belajar hari ini? Hari ini kita akan mempraktikkan gerakan pemanasan. Tapi harus selalu kalian ingat, sebelum kalian belajar dan sesudah belajar harus selalu berdoa ya. Mengerti ya anak-anak? Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Berolahraga yang cukup akan menguatkan tubuh. Tubuh tidak mudah sakit jika kalian rajin berolahraga. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Awali kegiatan olahraga dengan gerakan pemanasan. Pemanasan adalah gerakan peregangan, peregangan otot-otot kalian ya. Yuk kita lakukan gerakan pemanasan berikut. Kalian ikuti ya. Tidak mengalami
itu adalah gerakan pemanasan. Pemanasan menggerakkan kepala, tangan, leher, pinggang, sampai kaki agar otot-otot kalian lemas dan tidak akan cedera saat berolahraga. Mengerti ya? Kalian lakukan di rumah, nanti di videokan ya. Nah, saat berolahraga, kalian juga harus tertib. Ketika berolahraga, gunakanlah pakaian olahraga agar menyerap keringat kalian ya. Saat bermain dengan teman, tidak boleh curang. Selesai berolahraga, kalian harus menyimpan kembali alat-alat olahraga pada tempatnya. Letakkan baju kotor setelah berolahraga pada tempatnya dan juga sepatu diletakkan pada tempatnya. Jika kalian menggunakan alat seperti bola ataupun sepeda, kalian juga harus menyimpannya kembali pada tempatnya ya. Dengan bersikap tertib, maka olahraga menjadi menyenangkan. Rajinlah berolahraga. Makanlah makanan yang bergizi, maka tubuh kalian pasti menjadi sehat dan kuat. Ya, sekian pembelajaran PJOK kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.